Hai, pada video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menginvite bot musik yang bernama Tempo. Sebelum itu, kita akan menuju ke Google untuk ke website official Tempo. Ketik saja Tempo Discord, website officialnya, kemudian login, authorize. Setelah login, kalian ke bawah, kemudian tambahkan ke Discord. Pilih server yang akan dimasukkan bot tersebut. Di sini aku menggunakan tutorial Discord. Kemudian continue. Biarkan default atau centang semua, authorize. Setelah itu, cek server kalian apakah bot yang bernama Tempo itu sudah masuk ke Discord apa belum. Ternyata sudah Tempo di sini, jadi kita akan langsung menuliskan perintah dari Tempo. Tapi sebelum itu kita akan ke website officialnya untuk melihat perintah tersebut. Setelah sampai website officialnya, kita menuju menu yang bernama comments atau perintah. Dan perintahnya dari Tempo adalah ini. Apa yang dibutuhkan untuk bot musik adalah sebuah voice channel dan text channel. Kita akan kembali ke server Discord. Kalau semisal kalian belum membuat text channel atau voice channel, kalian harus membuatnya. Jadi di sini aku akan membuat dari awal. Kita akan membuat kategori terlebih dahulu. Nah, musik Tempo di sini belum ada sama sekali channel. Jadi kita akan menambahkan dengan mengklik tombol plus create channel. Jadi di sini kita membutuhkan satu text channel dan satu voice channel. Yang dimana satu text channel ini berguna untuk perintah dari bot yang bernama Tempo dan voice channel untuk musik dari Tempo bot tersebut. Kita akan membuat text channel terlebih dahulu, comments atau perintah. Kemudian tambahkan lagi voice channel untuk bot yang bernama Tempo. Dan kesimpulannya adalah comments ini adalah perintah untuk sebuah bot yang bernama Tempo di sini. Kita akan ke text channel ini lalu ketikkan perintah. Untuk prefix dari bot Tempo adalah help. Untuk selebihnya kalian bisa langsung melihatnya di website official. Seperti ini, lyric, help, clear dan seterusnya. Kita akan mencoba memainkan sebuah lagu. Kita akan kembali ke server Discord, comments, play sebuah lagu. Kalau misal tulisannya seperti ini, kalian harus masuk terlebih dahulu ke voice channel. Di sini kita sudah membuat voice channel tadi yang dikhususkan untuk Tempo musik. Kita masuk ke sini terlebih dahulu. Jika sudah masuk, baru kalian bisa mengetikkan sebuah perintah ini, play sebuah judul, cek volume. Jika kalian akan stop musik tersebut, kalian cuma tinggal klik ini atau dengan perintah stop. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara men-setup bot yang bernama Tempo dari Discord. Barangkali kalau misal kalian ada pertanyaan, boleh berkomentar di bawah video. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.